Berikut hasil pertandingan PSCS Cilacap versus Hizbul Wathan serta klasemen dan top skor sementara. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan berita update selanjutnya. Inilah hasil penyisian grup C pekan ke-8 Liga 2 Indonesia antara PSCS Cilacap versus Hizbul Wathan. Berikut klasemen sementara hingga hari ini. Untuk top skor sementara dipimpin oleh Dedi Hartono dari Sriwijaya FC 5 gol. Sedangkan untuk top asis dipimpin oleh Zulham Zamrun dari PSG Pati 4 asis. Untuk jadwal besok, Persijap Jepara versus PSG Pati pukul 3 sore lewat 15 menit. Dewa United versus Badak Lampung pukul 3 sore lewat 15 menit. Mitra Kukar versus Persewar pukul 6 sore lewat 15 menit. Semen Padang versus PSMS Medan pukul 6:30 sore. Perserang versus Rans Cilegon pukul 8:30 malam. Untuk jadwal hari Rabu, Sriwijaya FC versus PSPS Riau pukul 3 sore lewat 15 menit. Kalteng Putra versus PSBS Bia pukul 3 sore lewat 15 menit. Sulut United versus Persiba Balikpapan pukul 6 sore lewat 15 menit. Tiga Naga versus Muba Babel United pukul 8:30 malam.